Tanah Papua memiliki daratan yang sangat luas. Luas wilayah Papua yang sebagian besar merupakan hutan hujan tropis, memiliki vegetasi yang sangat kaya dan beraneka ragam. Jika kita terbang di atas dataran bumi cendrawasih ini, hamparan hutan hijau yang begitu luas tak akan pernah akan bisa kita hitung kekayaan alam yang berada di dalam hutan tersebut. Sebut saja Kabupaten Merauke yang dikelilingi oleh wilayah yang masih merupakan hutan luas. Itulah sebabnya di Kabupaten Merauke begitu mudah untuk kita bisa berjumpa dengan makhluk-makhluk yang biasanya hidup di dalam hutan, seperti rusa atau kanguru pohon. Populasi hewan rusa di Merauke sangatlah luar biasa, begitu pula kanguru kecil. Rusa sendiri menjadi hewan endemik di Merauke. Sedangkan kanguru pohon atau kanguru kecil bisa ada di tanah Papua sebab pada zaman dahulu kala kepulauan Papua menjadi satu dengan daratan Australia. Itulah sebabnya populasi hewan-hewan yang ada di Papua dan di Australia hampir sama. Untuk bisa melihat hewan rusa atau kanguru kecil, kalau kita pergi ke Merauke, kita tidak perlu repot-repot masuk ke dalam hutan. Di Merauke ada tempat khusus yang membudidayakan kedua jenis spesies ini, yang mana sengaja dibudidayakan untuk diproduksi sebagai sumber peningkat pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sumber penghasilan yang memiliki potensi bisnis yang sangat luar biasa. Nah pemirsa, bagaimana dan seperti apa cara memproduksi hasil olahan dari pembudidayaan rusa dan kanguru kecil ini? Jangan kemana-mana, karena Ragam Papua akan kembali setelah yang satu ini.